Baik, ya, kita mulakan. Suratul An'am mulai daripada ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah oleh engkau. Man, siapakah? Yunajjikum, ia menyelamatkan akan kamu. Ia menyelamatkan akan kamu. Min daripada zulumat, kegelapan-kegelapan. Al-Bari daratan, Wal-Bahri dan lautan, Tad'unahu, kamu menyeru akannya, Tadarru'an, keadaan merendah diri. Wahufiatan dan sembunyi-sembunyi. Lain demi jika anjana telah menyelamatkan ia akan kami. Telah menyelamatkan ia akan kami. Min daripada hazihi ini. Lanakunanna. Nescaya kami mesti jadi. Minasyakirin, daripada orang-orang yang bersyukur. Biasanya mas boleh. Kul, katakanlah oleh engkau. Engkau ni balik atau khitabnya kepada Nabi. Katakanlah oleh engkau ya Muhammad. Macam tu lah. May yunajjikum minaz zulumatil barri wal bahri. Siapakah yang menyelamatkan akan kamu daripada kegelapan-kegelapan daratan dan lautan? Tad'unahu, kamu seru akannya. Tadarru'an, keadaan merendah diri, wahuwiatan dan sembunyi-sembunyi. Lain anjana min hazihi. Demi jika telah ia selamatkan akan kami daripada ini. Lanakunanna minasyakirin. Nescaya kami mesti jadi daripada orang-orang yang bersyukur. Dalam perjalanan, sama ada perjalanan itu di lautan ataupun di daratan. Dan ia ditimpa oleh beberapa musibah berupa taufan dan lain-lainnya yang boleh membinasakan mereka. Pada masa itu, kamu menyeru Allah dalam keadaan merendah diri dan keadaan bersembunyi-sembunyi dengan memohon kepada Allah, ya Allah, jika engkau selamatkan kami daripada malapetaka ini, nescaya kami akan jadi orang-orang yang bersyukur.
Orang bersyukur maksudnya jadi orang mukmin. Jadi pada masa itu mereka lupa kepada sembahan-sembahan yang lain. Mereka hanya ingat Allah sahaja. Mereka mohon ikhlas kepada Allah, lupa kepada sekutu-sekutunya, iaitu lupa kepada berhala-berhala. Dan berjanji kalau selamat daripada malapetaka ini, dia akan jadi orang mukmin. Iaitu minasyakirin, daripada orang bersyukur itu maksudnya ialah dia nak jadi orang mukmin. Begitulah ya manusia. Bila dia mendapat ujian demikian, mereka mengikhlaskan Allah dengan setulus ikhlas dan berjanji, bersumpah untuk jadi orang mukmin. Baik, sambungannya, kul, katakanlah oleh engkau. Allahu Allah, yunajjikum, ia selamatkan akan kamu. Minha, daripada kulli, tiap-tiap. Karbi, kesusahan. Suma, kemudian. Antum, kamu. Tashkurun, tushrikun. Tushrikun, kamu sekutukan. Karbin, ini boleh diterjemahkan karbin dengan makna ya kesusahan ataupun bencana pun boleh. Ya. Bencana pun boleh. Ya. Baik, kul. Katakanlah oleh engkau ya Muhammad. Allah yunajjikum minha. Ia selamat, Allah ia selamatkan akan kamu daripadanya. Min kulli karbin, daripada tiap-tiap bencana. Summa antum tusyrikun, kemudian kamu, kamu sekutukan. Kebiasaannya, bila mereka sudah selamat daripada bencana yang menimpa mereka, sama ada di lautan atau di daratan, bila mereka sudah mendapat keamanan dan selamat, mereka lupa apa yang mereka lakukan ketika dia menghadapi bencana. Lupa yang dia berdoa minta pada Allah, bukan pada berhala. Dia berjanji pada Allah untuk jadi mukmin. Tapi hakikatnya bila dah selamat, dia lupa janji-janji itu. Dan dia pergi sekutukan Allah semula. Ia pergi kepada berhala-berhala mereka. Ia sujud syukur di berhala mereka. Dan ya, mandi. Ya, mandi bunga untuk menunjukkan ya berhala-berhala itu telah selamatkan mereka. Kononnya. Ini ya, tabiat manusia yang tidak mengenang budi. Ya. Itu Allah nyatakan. Manusia-manusia yang tak mengenang budi, atau dikatakan semua manusia yang kufur. Sama lagi ayat yang seterusnya, ayat 65. Kul, katakanlah oleh engkau. Wal Qadir, dialah yang berkuasa. Ala, atas. An bahwa ya ba'athu
ia bahasa, ia kirimkan. Alaikum atas kamu. Azaban akan azab. Min daripada faukikum atas kamu. Au atau min daripada tahti bawah. Arjulikum, kaki-kaki kamu. Au atau yal bisakum, ia adakan akan kamu. Ia adakan akan kamu syiaan, berpuak-puak. Wayuziko, dan ia merasakan. Dan ia merasakan ba'dokum, sebagian kamu. Ba'sa, seksaan. At bracket, bencana. Ba'din, sebahagian. Unzur, lihatlah oleh engkau. Kaifa, bagaimana? Nusarrifu, kami ulang-ulangkan. Al-ayati, akan ayat-ayat ini. La'allahum, mudah-mudahan mereka. Yafqahun, mereka memahami. Baik, saya masuk mula. Kul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad, wal qadir, dialah yang berkuasa, yani Allah, yang berkuasa. An yaba'asa alaikum azaban, atas bahawa ia kirimkan ke atas kamu akan azab. Min faukikum, daripada atas kamu. Allah yang berkuasa mengirimkan atau mengutuskan azab kepada kamu, daripada atas kamu. Atas ni mana ni? Azab yang turun daripada langit. Contohnya yang dikenakan kepada kaum yang terdahulu, iaitu hujan batu. Atau berupa soyhah, satu tempikan. Semana yang berlaku, yang terkena kepada kaum Nabi Lut. Jadi, hujan batu dan juga tempikan. Tempikan ni suara jeritan Jibril sehingga boleh membunuh umat. Itulah dahsyatnya tempikan itu. Ataupun Allah boleh datangkan minta tiarjulikum, daripada bawah kaki-kaki kamu. Allah boleh benamkan kamu, jerluskan kamu ke dalam tanah.
sebagaimana yang Allah lakukan terhadap Qarun. Allah benamkan ke bumi. Atau yalbisakum. Dia adakan akan kamu syian, berpuak-puak. Dia bergolong-golongan. Dan masing-masing golongan mempertahankan kebenarannya masing-masing. Dengan itu, wa yuziko ba'dakum ba'sa ba'din. Dan ia rasakan akan sebagian kamu seksaan atau bencana sebagian. Akhirnya, dengan puak-puak ini, mereka berperang. Mereka bergaduh. Dan di situ sudah jadi satu azab. Dan azab yang sebegini lagi dahsyat dan berpanjangan. Jadi golongan-golongan ataupun puak-puak yang hak akan memerangi yang batil. Begitu yang batil juga akan memerangi yang hak. Maka masing-masing mempertahankan kedudukan masing-masing. Maka berlakulah satu peperangan. Dan peperangan itu adalah satu azab. Dan akan berlaku kadang berpanjangan. Lebih panjang daripada apa yang diturunkan daripada langit atau daripada atau azab yang jerlus ke bumi. Allah datangkan azab yang tidak kamu sangka. Unzur, lihatlah oleh engkau. Kaifa, bagaimanakah? Nusarriful ayati, kami ulang-ulangkan akan ayat-ayat ini. La'allahum yafqahun, mudah-mudahan mereka memahami atau mereka mengerti. Jadi Allah sudah apa? Nyatakan ni. Nyatakan. Allah boleh bangkitkan. Sebab itu kadang isu perkawuman ni. Hendaklah. Dijaga. Kalau tak dijaga. Maka ia akan jadi satu permusuhan. Yang berpanjangan. Yang akan jadi. Kedudukan umat. Tidak akan selesa dalam kehidupan. Sentiasa bermusuh. Dan permusuhan ini boleh berpanjangan. Dan tidak tahu penghujungnya. Sebab itu, hendaklah dijaga hal perkauman ini. Jangan sampai mencetuskan peperangan ataupun perkelahian yang berpanjangan. Baik, kita teruskan lagi ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-66. Wa kazzaba, dan telah mendustakan ia. Bihi, dengannya. Kaumuka, oleh kaum engkau. Wa huwal haq, walhal dia kebenaran. Kul, katakanlah oleh engkau. Lastu, bukanlah aku. Alaikum, atas kamu. Biwakil, yang berkuasa.
likulli, bagi tiap-tiap nabain perkhabaran. Mustaqarrun, ada masa yang tetap. Dalam bracket, terjadi. Wasofa, dan bakal akan. Tak lamun kamu ketahui. Biasa mas mula. Wakazababihi, dan telah mendustakan ia dengannya. Nya itu Quran ni. Maknanya telah mendustakan ia dengannya, iaitu Al-Quran, kaum kau, oleh kaum kau. Nah, ini makna ya, kaum Nabi. Jadi kaum Nabi ya, mendustakan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wal haq, walhal dia kebenaran. Mana Al-Quran itu adalah hak, benar dan membenarkan. Kul, katakan oleh engkau ya Muhammad, lastu alaikum biwakil, bukanlah aku atas kamu yang berkuasa. Maknanya ya, tidak ada kuasa aku memaksa kamu ya untuk mempercayainya. Tapi kewajipanku hanya menyampaikan. Ya, tidak ada kuasa ya, bagiku, untukku ya, memaksa keimanan kamu kepada kepercayaan itu. Tapi aku ya, sampaikan kebenaran ini. Likulli naba'in mustaqarrun, bagi tiap-tiap perkhabaran ada masa yang tetap, iaitu atau kita bahasakan ya, terjadi. Perkhabaran yang Allah beritahu, kita perkhabaran itu ya, ada ya, masa terjadinya, iaitu azab yang akan diturunkan oleh Allah Ta'ala. Wasaufa ta'lamun, dan bakal akan kamu ketahui. Nah, jadi ya, Al-Quran ya, memberikan perkhabaran-perkhabaran, dan tetap perkhabaran itu ingat bahwa ya, ada masa yang ditetapkan datangnya azab itu ya, nanti kamu akan tahu. Ayat yang ke-68, wa iza, dan apabila. Ra'aita, engkau lihat. Alladzina, orang-orang yang. Yahuduna, mereka olok-olokkan. Mereka olok-olokkan fi pada ayatina, ayat-ayat kami. Farid, maka berpalinglah oleh engkau. Anhum, dari mereka. Hatta, sehingga. Yahudu, mereka merubah. Mereka merubah. Fi hadisin, pada cerita.
Ghairihi selainnya. Wa imma dan ada kalanya. Yun sianaka. Ia mesti melupakan akan engkau. Ia mesti melupakan akan engkau. Asyaitan, oleh syaitan. Fala taka'ud, maka jangan engkau duduk. Ba'da zikra, sesudah ingat. Ma'a, bersama. Kaum zalimin, kaum orang-orang yang zalim. Baik, saya masuk mula ya. Wajah roai talazi Yahudu nafi ayatina. Dan apabila engkau lihat orang-orang yang mereka uluk-ulukkan atau memperuluk-ulukkan pada ayat-ayat kami, fa'ridanhum, maka berpalinglah oleh engkau dari mereka. Hatta Yahudu fi hadisin ghairi, sehingga mereka menempuh atau merubah pada cerita selainnya. Di sini ada dua perkataan Yahudu ya. Yahudu yang pertama, mereka perolok-olokkan. Yahudu kedua, ya, mereka merubah, menempuh atau membicarakan atau berbicara. Itu boleh yang kedua tu. Ya. Nah, terjemah demikian. Maknanya, apabila kau melihat orang-orang yang mereka perolok-olokkan ayat-ayat Allah. Perolokkan ayat Allah ni. Ya, mereka ya meremeh timikan ayat-ayat Allah. Contohnya saya kata, ya, kalau ya dilaksanakan hukum potong tangan, habislah semua tak ada tangan. Ya. Ya. Jadi Quran ni kalau nak tahu dah ketinggalan zaman. Tak sesuai dengan keadaan sekarang ni. Bahasa-bahasa macam ni, dia katakan bahasa memperolok-olokkan Al-Quran. Ya. Jadi bila kita bersama dengan mereka, mereka memperolok-olokkan, ya, apa rasa hati kita. Ya, sudah tentu hati kita yang beriman, ya, marah, geram. Ya. Pada masa itu, kita suruh berpaling dari mereka. Ya. Jangan layan. Ya, kita berpaling daripada mereka sehingga mereka cerita lain. Menempuh cerita lain. Kalau menempuh cerita lain, baru kita boleh layan atau dengar. Ya, kalau dia ya merendah-rendahkan, memperolok-olokkan Quran, ingat. Ya, kita suruh dia berpaling dari mereka. Fa'imma, maka ada kalanya yun sianaka syaitan, dan ada kalanya ia mesti lupakan akan kau oleh syaitan. Kadang ada masanya kita sudah lupa, ya? Syaitan melupakan kita dan kita pula seronok, ya? Bertepuk pula, bertepuk tangan pula kalau dia memperolok-olokkan Quran atau merendah-rendahkan Quran. Ya, seandainya kita terlupa, fala taqud ba'da zikra, maka jangan engkau duduk sesudah ingat. Bila ingat, jangan engkau duduk bersama mereka. Kalau dalam majlis, mungkin ya, kita boleh
ya, minta izin keluar kejap ke, ya. Yang kau duduk, kata Allah Ta'ala, sesudah ingat bersama kaum orang-orang yang zalim. Itulah manusia yang zalim, yang perolok-olokkan ya, Al-Quran. Dan ada asbabun nuzul tentang ayat ini. Ya, orang Muslim berkata kepada ya, Rasulullah SAW, ya, bagaimana kalau mereka memperolok-olokkan sedangkan kami tidak berupaya nak keluar. Kami duduk dalam masjid dan ataupun kami tengah tawaf. Ya, mereka perolok-olokkan Al-Quran. Ya. Nah, jadi pada masa itu kita tak dapat nak keluar. Ya, kita dengar orang sebelah ni ya, memperolok-olokkan, mendah-rendahkan Quran. Jadi kita ya, hati dah panas ni tapi nak keluar tak boleh. Ya, masjid penuh sesak. Ya. Jadi ataupun kita tengah tawaf. Nah, contohnya tengah tawaf. Macam mana kita nak keluar tawaf pula? Jadi pada masa itu kita berpalinglah ya, dari mereka. Berpaling ni mana jangan ya, telinga tu jangan ya, hadapkan kepada mereka. Nah, macam itulah caranya. Ya. Ya. Jangan kita sekongkol dengan mereka ya, dan bersubahat ya, dengan mereka. Ya, kerana kita ya, nak ya, menjaga hatinya, kita pun sama ya, subahat dengan mereka. Nah, ini ya, sesuatu larangan yang Allah terangkan. Ya. Ya. Manusia ini bukan hanya zaman Nabi, tetapi ya, sampai bila-bila ya, kita akan jumpa manusia-manusia ini yang mereka tidak puas hati dengan Al-Quran. Al-Quran tak adil. Al-Quran ni ya lebih pada lelaki. Ya tidak kepada perempuan. Ya. Macam-macam lah. Ya. Mereka cerca Al-Quran. Ya. Adakah orang ini ya kita nak jadikan dia sebagai ya sahabat? Ya. Ya. Jadi benar-benar dia menentang kitabullah. Jadi dalam ayat ini kita suruh berpaling kalau boleh kita keluar daripada mereka. Ya, jangan bersama kepada mereka. Kecuali mereka cerita, buat cerita lain. Ya. Bagi dia, teruskan lagi, satu ayat lagi. Wama. Wama dan tiada. Alallazina, atas orang-orang yang yattaquna, mereka bertakwa. Min daripada hisabihim, perhitungan mereka. Min syai'in, daripada sesuatu. Walakin, dan tetapi, zikra, peringatan. La'allahu, mudah-mudahan mereka yattaqun, mereka bertakwa. Baik, simak semula. Wama alallazina, dan tiada atas orang-orang yang mereka bertakwa, min hisabih, daripada perhitungan mereka, min syai'in, daripada sesuatu. Maknanya ya, orang yang bertakwa ni adalah orang yang menjaga diri. Bila dia duduk ya bersama dengan orang-orang sebelah yang memburuk-burukkan Al-Quran ya. Nah, jadi
Ya, kita duduk sebelah tak boleh nak lari ke mana. Contohnya yang tadilah, mereka berada di dalam masjid. Ya, dalam keadaan yang penuh sesak dalam masjid. Yang keduanya, kita berada ketika tawaf contohnya. Jadi, ya, dalam hal ini, kita tidak dianggap berdosa. Ya, kalau kita tidak sekongkol dengan mereka dan kita ya, teringat-dengar, tapi keadaan yang begitu panas membenci mereka. Ya. Ha, jadi, hal ini tidak berdosa. Ya, min hisabi min syai'in. Mana tidak ada dalam perhitungan mereka daripada sesuatu. Mana tidak ada salahnya. Walakin, dan tetapi zikra, peringatan atau pengajaran. La'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka bertakwa. Jadi hal ini adalah satu pengajaran supaya kita jangan meredoi, rela ya, Al-Quran ini diburuk-burukkan, direndah-rendahkan. Sedangkan Quran ini kitab yang wajib diimani, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Maknanya kita tak boleh ragu langsung. Ini pula manusia-manusia yang tak seberapa ya, ilmunya, mereka merendah-rendahkan, mengecil-ngecilkan Al-Quran. Al-Quran dah ketinggalan zaman, dah tak boleh nak dilaksanakan hukum-hukumnya. Ini zaman unta, bolehlah dilaksanakan. Sekarang zaman moden, tak boleh. Ya. Quran ni berat kepada lelaki, ya, tak ada kepada perempuan. Macam-macam dicarikan kesalahan dan keburukan Al-Quran ini. Kita dengar panas telinga kita. Jadi, ya, tengok keadaan. Kalau kita boleh keluar daripada ya, majlis itu, keluar. Ya, kalau ya, tak boleh, ya, maka ya, kita ya, sentiasa menolak dan membenci ya, apa kata-kata mereka. Dengan ya, kita, maknanya hati kita menolak. Ya. Hati kita menolak, ya, pendengaran kita ni panas yang mendengar mereka mencela. Jadi caranya, ya demikian. Allah tidak akan ya, menganggap kita sebagai berdosa kalau seandainya kita tidak bersubahat dengan mereka. Ini keterangannya ayat 69. Baik ya, tandakan sampai situ. Akan datang kita boleh sambung lagi. Dan kita teruskan dengan pelajaran sorof pula. Baik ya, sorof ni sampai bilangan berapa kita berhenti? Enam puluh tujuh, iaitu tasrifun naqis min babi istaf'ala yastaf'ilu. Masalan, istakro yastakri istikroan istakri la tastakri mustakrin mustakron 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 ustukriya yustakro. Ya, maknanya menyewakan. Ya, tamrin yang perlu dibuat yaitu istakla. Alif sinta itu penambahan untuk menjadikan dia 6 huruf. Ya. Nah, asalnya ala. Ala itu maknanya atas, tinggi. Ya. Nah, jadi istakla. Boleh dikatakan ya, meninggi pun boleh. Ya. Jadi tinggi pun boleh. Ya. Baik. Istakla mudorinya apa? Yasta'li lagi. Isti'la'an lagi ista'li la tasta'li mustaqim
mustaklan lagi mustaklia 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 ustaz. Nombor dua, istabna, meminta dirikan, minta bina, minta dirikan. Istabna. Ya. Yeah. Yeah. Istabna. Yastabni. Istibnaan. Istabni. Istabni. La tastabni. Mustabna. Nombor tiga, dengan makna minta redha, istardo. Istardo. Nombor empat, dengan makna merasa cukup. Ini daripada perkataan Roni, kaya. Mustagnan. Nombor lima, dengan mana minta pakaian, istaksa. Istaksa. Okey, dalam segi makna pula, ya, kita ambil perkataan, ya, minta dirikan. Kalau mati, minta diri. Telah minta dirikan ia. Kalau mudhari, ia minta dirikan. Masdar, minta pendirian. Permintaan dirikan. Permintaan mendirikan. Permintaan mendirikan. Amar, minta dirikanlah oleh engkau. Minta dirikanlah oleh engkau. Ya, kalau nahi, Jangan engkau minta dirikan. Minta diri lain. Minta dirikan. Kalau isim fa'il, Yang minta dirikan. Dan Osman depan. Kita minta diri. Yang minta dirikan. Kalau isim maf'ul, Yang diminta dirikan. Makan. Masa minta dirikan. Masa minta dirikan. Madi majhul. Telah minta dirikan ia.